بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ila yaumiddin Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman wa rizukna bihil amal wal ikhlas liwajikal karim birahmatika ya arhamar rahimin Allah mansuril Islam wal muslimin wal mustad'afin fi kulli makan. Allah maghfir lana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ba Salah <coughs> kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Akil ala Alfiyah Ibnu Malik. <coughs> Alhamdulillah sampai kepada babusadis al babusadis al mausul. Bab mausul. <coughs> Mausul, yakni maksudnya adalah yang disambung, ya termasuk isim Marifah. Mausul, bisilah yang disambung dengan suatu sambungan, sebagaimana yang akan datang pada kesempatannya. Insya Allah, tentang silah mausul, ya. mausul yakni yang disambung itu dengan silah. Ada dua, yaitu huruf dan isim. Tes, tes, cek, tes, tes, cek, tes tes. Tes, tes. Tes, 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 cek, cek, tes, tes, cek, G ada mausul harfi dan ada mausul ismi tapi Ibnu Malik tidak menyebutkan mausul harfi sebagaimana ini juga memang pembahasan isim sehingga beliau langsung mengatakan dalam baitnya mausulul asma'i alladhi alunsa allati ya. Kemudian Ibnu Akil memberikan tambahan faedah yaitu menyebutkan tentang mausul harfi. Huruf mausul, ya, huruf mausul. Namanya mausul itu butuh kepada sambungan. Kemudian di akhir pembahasan tentang mausul harfi, ya, beliau mengatakan <tuh> wa alamatuhu sihatu wuku'il ilmas dari mauqi'ahu ya. dan tanda mausul harfi itu adalah bisa terletaknya masdar pada posisinya jadi masdar bisa terletak pada posisinya cek itu mausul harfi ya misalnya wa <coughs> antasumu wa antasumu khairul lakum wa antasumu khairul lakum ini mausul harfi an disambung dengan fiil mudore ya rinciannya kemarin sudah apakah apa saja an itu disambungnya ini bisa posisinya digantikan dengan masdar atau disebut dengan masdar muawal masdar muawal, kebalikannya adalah Master Sorry, ya. yaitu saumukum ba' saumukum ah wa antasumu khairulakum ini takwilnya masdar takwilnya adalah saumukum mengapa eh, takwilnya seperti itu karena soma yasumu masdarnya saum Kenapa tawilnya rofa? Ya karena mubtada ya, mubtada ini khobarnya. Mubtada marfu sehingga tawilnya juga marfu. Kum dari mana kum? Kum dari wawu jamaah ini ya. Kum. Kum. Kum dari wawu jamaah. Kenapa hu bukan hum? Karena depannya pakai tak ya. Tasumu yakni kalian ya. Misalnya lagi wa ayyastafifna khairul lahunna wa ayyastafifna khairul lahunna ya mereka bersikap ifah itu ya lebih baik bagi mereka wa ayyastafifna an mausul dan silahnya apa apa, apa namanya Mas Darmo awalnya apa? Hah? Eh? Istighfa ya. Istighfa Fuhunna ya, Hunna. Hunna, Hunna non niswah, non niswah ya, pakai Hunna. Istighfa Fuhunna khairul lahunna ya. Wa anta fu aqrabu litaqwa. Ini yani afwukum akrabu li at-taqwa ya. Ya itu ya di namanya silah, eh, namanya apa? Takwil, mentakwil. eh mentakwil dengan memperhatikan eh, domirnya dan juga memperhatikan posisinya ya. kalau posisinya rofa ditawil rofa, kalau posisinya nasob ditawil nasob kalau jer ya jer misalnya lagi dalam surah al-alaq alam ya'lam bi anna allah ini dari ana anna allah yaro alam ya'lam bi anna allah yaro ana kemudian isimnya kemudian khobarnya ditakwil masdar muawalnya jadi alam ya alam ya'lam bi biru yatillahi ya biru yatilahi biru yatilahi ah masternya ya ya royo biru yatilahi ya. kenapa ditakwil majrur ya kan ada bi ya ini allahi tetap allahi alam ya alam bi anallah ya roh ya yani alam ya alam biru yatilahi Nah itu mausul harfi Selain an, selain ana Ada tiga yang lainnya yaitu Apa kemarin itu Ma ya Ma mausulah Ma mausulah Jadi ma itu ada banyak ya diantara adalah ma mausulah Ada kai Dan ada pula lau Ya lau hmm. Eh, ala kulihal mausul harfi ya mausul harfi yakni dia dan silahnya huruf mausul dan silahnya itu bisa ditakwil menjadi masdar ada lima ya an disambung dengan fiil mati atau fiil atau fiil amr ya. kemudian anna disambung dengan isimnya dan khobarnya ya. kemudian ada kai ada ma yakni ma Uh, harful mausul dan juga ada lau. Oke, okay, sekarang lanjut ataupun masuk kepada pembahasan yang pembahasan syarah bait. Wa amal mausulul ismi ketemu semua ya. Kalau yang di kitab ini halaman 115 ya baris terakhir sebelum garis ya baris terakhir sebelum garis wa amal mausulul ismi ya ketemu ada yang belum ketemu ada semua oke okay, kro mas friendly wa amal berarti itu bisa disebut an masteria mausul, an mausulah sama an masteria an, masteriyah. an? Mausulah. mausulah bisa ya yakni an huruf mausul ya an mausulah mausulatul harfi ya mausul harfi ya supaya membedakan dengan mausul ismi. Terus. Wa amal mau. Wa mausulul ismi falladhi lil mufradil muzakari walati lil mufradatil muannats. Mufradatil, ya. Lil mufradatil muannatsati fa in sabaita. Fa in sanaita. Fa in askotal ya'a -ah, wa ataita makanahu bil alifi wa ataita makanaha wa ataita makanaha bil alifi fi halati raf'i nahu allajani wallatani wa bil ya'i fi halati hal fi halatai jarri yeah. wa nasbi fa taqulu alladzaini wallataini yeah dan ada pun mausul ismi maka hmm. alladhi untuk mufrad muzakar dan alati untuk mufrad muannas hmm. maka jika engkau memusanakannya engkau menanggalkan ya dan mendatangkan pada posisi, tempatnya pada tempatnya dengan alif yakni pad mendatangkan pada tempatnya alif ya pada, si, keadaan pada keadaan rofa' Contoh yeah. al Wal-Latani Iya. Yeah. Dan dengan ya pada Kedua keadaan cer dan asob Maka engkau mengatakan Al-Ladhani Wal-Latani Iya. Yeah. Terus Wain syi'ta Syadat tanuna anil anilya il Fakulta Fa Al-Ladhani Al-Latani Ya yeah. Al-Zani Walatani Maka jika engkau mengendaki Engkau Boleh mentasdid nun Boleh mentasdid nun Sebagai pengganti dari ya yang dihapus Nah, karena ya yang dihapus mana Maksudnya adalah kata al Belakangnya kan ya al belakangnya ya Kalau musana ya-nya dihapus hmm. Terus maka mengatakan Al-ladhani okay. ah wal-ladhani Waqat kuri'a wal-ladhani ya'tiyaniha minkum Waqat ah wal-ladhani Gitu ya 6. bahwa kiraatu ibni kasir kira uh, ahli makkah kadalika mabadahu ya kiraat uh, ibni kasir ya. Hmm. Atas tashdidu Aidon Malaysiai bahwa Madhabul Kufiina kataku Allah jaini Al-Ladaini Allah ladaini Allah jaini Allah jaini quri'a rabbana arinal ladaini al rabbana arinal ladaini Allah jaini Allah jaini Ya, eh, diartikan. Diartikan. Nggih. Dari mana? Ya, eh, dari mana yang belum diartikan? Waladan ini. Hah? Sudah. Dan dan inilah telah dibaca dan telah dibaca waladan ni yatiya niha minkum. Dan inilah Hmm? Dan dua orang yang, yang melakukannya. Yang melakukannya di antara kalian. Nggih. Fa'dhuma. Terus dan boleh mentasdid juga dengan ya dan ia ya telah mazhab kufah. Yeah. Maka kau mengatakan al-lazaini wal latain. Dan telah dibaca robbana arinal lazaini. Ya, robbana arinal lazaini. Dengan tasdid ya. Nah. Dengan <tuk> tasdid nun. nun. ya sudah. Iya. Okay itu keduanya kiroah ibnu kasir dari sab'ah ya. kori ahli mekah eh sebagaimana yang lalu kita ulangi ya bahwa untuk mufrad Mudakar aladi al ladhi mufrad mu al alati ah al ladhi alati kalau jadikan musana nanti alifnya dihilangkan eh alifnya yaknya dihilangkan menjadi alazani ini kan yaknya nggak ada alif sebagai tanda musana ya alati al juga begitu alatani al ah alatani al alazani begitu juga kalau nasab dan cer al al-dzaini al ini, al ya al -ledhaini. nah pada posisi rofa ya yang dengan alif maka sepakat baik itu kufah maupun basroh boleh apa boleh mentas nun sepakat ya tapi pada posisi yang pakai ya boleh mentasdid nun adalah madhab madhab siapa? kufah ya, kama kuria, ya. faham? jadi boleh al-ladhani al bil itifak, ya sepakat tapi dengan ya al-ladhani al ya boleh mentasdid nun menurut madhab ulama kufah ya dan kiraah yang disebut adalah kiraah Ibnu Kasir minas sabah. Ghe Mas Andika. Wahadat yeah. Tashdidu Yacuzu ya juzu aidon di da wata Ismail ismai ismail isyaroti fatakulu zani wata zani. Ghe. Kaza maaliyai fatakulu zaini Wataini

Ya. Za dan Ya, yakni pada isim dua isim isyarah. Ya. Cuma cuma Ibnu Malik tidak menyebutkan pada pembahasan isim isyarah dulu ya. Paham ya? Dulu kan sudah membahas isim isyarah, tapi tidak disebutkan tentang masalah tasdid ini. Beliau menyebutkan dibarengkan dengan isim mausul. Faham? Jadi tasdid boleh pada isim isyarah juga, yakni yang musana. Hmm. Terus fatakulu. Maka engkau mengatakan Zani Tani Ya, sebagaimana kira'ah fadani kaburhanani. Ya, itu adalah kira'ah Ibnu Kasir dan Abu Amr. Ya, terus. Dan demikian pula bersama ya. Maka engkau mengatakan Zaini taini. Ya, taini. Dan itu madad uh, kufah. Ya, sebagaimana dalam kira'ah Inni uridu an ungki haka ikhda ya. Kirahnya Ibnu Kasir. Ikhdab benataya ya. Nah, terus. Dan maksud dengan tasdid uh, sebagai se ganti. Sebagai ganti dari alif yang dihapus, bagaimana yang telah lalu di dalam kata al dan alatay. Aladhi dan alatifaim tum. Nah ini kalau isim apa? Isim mausul. Kalau isim isaroh, mufrotnya kan the dan ada lagi ta, ya ta. The kalau musana menjadi dani, zanika ka ta menjadi tani, ah tani. Kalau tadi dikatakan tasdid pada nun ini isim mausul sebagai ganti dari ya yang dihapus, ya kan? Nah, tasdid pada isim isyarah bagi yang mentasdid ya. Maka sebagai ganti dari alif yang dihapus. Paham? Nah, karena ini bukan alif ini ya. Za ini ketika dimusanakan alifnya hilang. Ini alif tanda musana ya. Ini ta bukan ta alif ini, tapi alif tanda musana. Alifnya ini hilang. Diganti tasdid ketika dibaca dengan tasdid ya. Bil ya. Tapi kalau dengan ya adalah madhab kufah lagi ya, yang membolehkan tasdid dengan ya zaini taini ya, sebagaimana kiraah tadi ya, yang kita sebutkan. Faham ini? Nah. Ye, ilmu baru ya, dalam syarah Ibnu Aqil yang tidak ada sebelumnya. ini sebelum ada kita yang lalu. Ye, faham ini tentang musana ya, Isim mausul, mufrad, musana, mudakar dan muanas. Nah, berikutnya tentang isim mausul untuk jamak. Ya, isim mausul untuk jamak. Fil bait uh, al hadi watis leo Beliau Ibnu Malik rahimahullah taala mengatakan jamul al ula. Jamak dari al ladhi adalah al ula. Alladzina mutlakon Dan juga alladzina secara mutlak Secara mutlak ya ini pada posisi Rofa, Nasob, atau Jer Jadi belum menyebutkan di sini Jama aladhi al ada dua Al-Ula dan Alladzina ya, Ula Ula ya. Begitu juga maksud kata mutlakon, wallah alam ya. Baik untuk berakal al akil maupun goiru al akil ya. Berakal ataupun tidak berakal ya. Tidak berakal sebagaimana kita sebutkan dulu ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika ya. Kana anhu mas'ula. Kemudian beliau mengatakan bait masih bait 91 wabatuhum ba'duhum bil rafa'an nataqa ya dan sebagian mereka ini sebagian Arab dengan wawu pada posisi rofa mengucapkan yakni mengucapkan dengan wawu yaitu alladzuna ya alladzuna alladzuna ah. Adapun isim musana tadi ya belum disinggung ya. Apakah itu maknanya isim musana itu mabni atau mu'rob, ya kan? Karena seperti mabni kan, seperti apa? Seperti mu'rob kan? Kalau seperti apa? Mulhak bil musana, musana itu kan rofaknya dengan alif, nasabnya dengan ya, jirnya dengan ya. Padahal isim mausul kan mabni kan ya? Isim mausul mabni. Tapi apakah isim, kalau musana itu dia menjadi apa? mu'rab yaitu dengan alif ketika rofa, dengan ya atau eh, dengan ya ketika nasab dan jer ya, ataukah tetap dikatakan mabni, ya, ataukah tetap dikatakan mabni, yaitu apa? Eh, kalau rofa mabni dengan alif, kalau jer atau nasab mabni dengan ya. Allah alam ya. aku uh, orang tahu itu apa namanya faedahnya. Ya, intinya uh, mukhtalaf muhtalaf. Kalau dikatakan mu'rob berarti mabni, tapi kalau dimusanakan jadi mu'rob mungkin. Nah, nah ada pun yang ini aladzina al menurut jumhur Arab dan aladzuna al menurut sebagian ketika rofa saja maka bagaimana irabnya? Ya irabnya ya seperti mulhak Jamil mudakar salim diikutkan kepada jamak mudakar salim. Ya rofaknya dengan wawu, nasab dan jirnya dengan ya. Nah. Eh kita ulangi b 31 jamul ladhi al ula al Jamak dari al -ladhi adalah al ula dan al -ladhina. mutlakon secara mutlak secara mutlak ini rofa nasab maupun jer lil akil maupun goirul akil wabak duhum sebagian mereka nah tentunya kalau aladina al itu kebanyakannya ya pakai untuk yang akil ya untuk yang berakal wabak duhum sebagian mereka bilwawi rofan natoko dengan ro, dengan wawu saat rofa mengucapkannya yakni aladuna ya kama saya tivisar kemudian bed yang berikutnya asani watisin bilati alati kotjumia ya dengan alati dan alai ya kata alati itu dijamak ya alati jamaknya adalah alati dan alai hmm. walai kaladina nazron wakoa ya. dan kata alai Ya, kata Allah seperti alladzina nasron nasron itu jarang e, eh, wakoa ini terjadi ya, kata Allahi seperti alladzina apa nah seperti alladzina seperti alladzina ya, ini digunakan untuk eh, apa mudakar maupun muanas ya, tapi jarang ya jarang nasron artinya jarang ya. Wallai kalladzina wako'a ya. Dan kata Allahi seperti alladzina secara jarang ee, terjadi Artinya bisa seperti alladzina tapi jarang Eh krok mas Andika Yukolu Yukolu bijam'id muzakari al-ula mutlaqon Aqilan kana awgoyrohu mengatakan di dalam jamak muzakar al ula dikatakan pada dikatakan pada jamak muzakar al ula secara mutlak baik berakal ma atau tidak berakal ya atau selainnya terus nahu ja'anil ula fa'alu wa qad yustamalu fi jam'il muannasi contohnya telah datang kepadaku uh, yang yang mereka telah melakukan telah datang kepadaku yang mereka telah melakukan yakni telah datang kepadaku orang-orang yang telah melakukan ya al ula di sini seperti alazina yang sering kita kenal ya terus dan terkadang terkadang penggunaannya di dalam jamak muannas ya terkadang digunakan juga untuk jamak muannas yaitu kata al ula ya terus wakod, wakod di, wakod al-amrani fi qawlihi dan sungguh berkumpul dalam dua perka dalam perkataan setelah dan telah terkumpul dua hal itu telah berkumpul dua hal itu dalam perkataan beliau ya perkataan penyair ya buat beli ya afan itu bukan tubla tapi tubli apa mas tubla juga tubli ya betul beli ya ini di sini tubla ini ya, tubli Tubli yani tufni ya melenyapkan membuat lenyap. Wa tublil ula Ya, hal kita gitu, al qubli. Qubul jamak dari kubla, uh, kubla, ya sama. Ya ntar saya hendak hafal kita itu tulis dulu biar jelas waktu belil ula yastal imuna alal ula Ya betul ya. ula nah. Jadi kata Ula jamak dari al Ya. Jamak dari al tadi Al-Ula dan al Al-Ula secara mutlak digunakan untuk mudakar ataupun muanas berakal atau tidak berakal. Ya. Waktu belil ula Tubli apa namanya, melenyapkan filenya domir mustatir kembali kepada kata almanun almanun jamak dari mania yakni kematian kematian itu melenyapkan mereka yang yastal imuna menggunakan baju perang menggunakan baju perang yastal imuna eh, menggunakan baju perang alal ula di atas mereka mereka maksudnya di sini adalah kuda-kuda, kuda-kuda perang. Tarohuna yang kamu melihat mereka, huna ini kembali kepada ula ini, ya. Nah, tarohuna apa itu? Lanjutan bait. Ya roi pada hari peperangan, kalhidail kubeli seperti eh, apa? Burung-burung elang atau burung-burung raja wali. Yang alkubli ya yang sangat tajam matanya. Ya, ini matanya yang putih itu putih, yang hitam itu sangat hitam. Nah, kalau sama dengan kata ini ya, akwar. Akwar, mau anasnya apa? Akwar mau anasnya adalah kaurok. Aswat sauda abiat baidho'. Ah, akwar kaurok kemudian akbal manasnya apa kubla ya kubla ya kubla nah ini hidai al kubli hidail kubli hidail kubli hidail kubli yakni burung-burung elang yang e, matanya sangat tajam, yang putihnya putih, yang hitamnya hitam. Kubel itu jamak dari kubla, ya. Eh, kubli atau kobli? Kubli betul ya. Jamak dari kubla. Seperti kata ahwar, Hawro jamaknya apa? Khur. Khurun maksuratun fil khiyam, ya. Khur. Khur jamak dari Hawro. Sama saja, jamak ahwar juga khur. Aswat sud bagoro bibu sud ya. Abiat jamaknya Bid, ya mau anasnya bidok, bit bid, ya bid bid, karena yaknya nggak diganti wawu, jadi bit, ya di eh, bid. intinya kata ula yang pertama ini untuk mudakar yastal imuna wawu wawu jamak jamak mudakar berakal, ya. Ula yang kedua untuk jamak mu'anas tidak berakal guna, ya gunal tidak mu'anas tidak berakal karena ini apa kuda perang ya dan melenyapkan mereka yang memakai baju perang di atas kuda-kuda perang yang kamu lihat ya ini kamu lihat mereka itu kuda-kuda perang itu pada waktu perang itu seperti burung elang yang tajam matanya paham ya itu ulasara mutlakon Oke, Mas. Siapa namanya? Alvin, ya, Mas Alvin. Fakola yastal imuna summa kola tarohuna. Penyair mengatakan yastal imuna, kemudian ia mengatakan tarohuna. Wajukolulin mudakarilawakili. Ya, itu tadi kita katakan ya. Pertama mengatakan yastal imuna ini untuk mudakar, untuk berakal. Sumakola taro huna, untuk jamak mu'anas dan kebetulan disitu, di sini di, situ tidak berakal. terus wa yuqalu lil mudzakkari aqili fil jam'i alladziina mutlaqan ay rafa'an wa nasban wa jarran fa taqulu ja'anil akramu zaidan wa ra'aytu ladziina akramuhu wa marartu bil ladziina akramuhu dan dikatakan pada dan dikatakan untuk mudzakkar yang berakal dalam bentuk jamak Aladzina al secara mutlak yakni dalam keadaan rofa, nasab dan jar sehingga engkau mengatakan ja'anil nadina akromu zaidan telah datang kepadaku orang-orang yang mereka telah memuliakan zaid ya ini marfu atau posisi rofa marfu secara halan ya sebagai fa'il terus aladzina al dan roa itu ladina akromuhu Aku telah melihat orang-orang yang telah yang mereka telah memuliakannya. Ya, fi mahali nasbin maf'ulun bih ya alladzina pada posisi nasab maf'ul bih. Nah, terus. Dan maror bil ladina akramuhu. Aku melewati orang-orang yang mereka telah memuliakannya. Ya, e, fi mahali jarin ya alladzina itu maksud alladzina secara mutlak ya, rafa' nasab maupun jar. Alladzina. Terus. Wa ba'd al-'arabiy <today> yaqulu alladuna fi ar-raf'i wal ladina fi an bani Huzailin. Dan <today> sebagian kalangan Arab mengatakan alladuna untuk rafa' dan alladina untuk nasab dan jar dan mereka adalah bani Hudail. Wa minhu qawluhu ba'dihim Ba'dihim ada di sini wa minhu qawlu ba'dihim. Wa minhu qawluhu. Qawluhu. Ya, terus. Wa minhu qawluhu nahnu laduna sabahu sabaha yauman yauman nukhayli ghoratan milhaha. Ya. Kami adalah orang-orang yang datang di pagi hari. Ye. Uh, betul. Nahnu laduna sabahu as-sabaha. Kami adalah orang-orang yang datang dengan jumlah yang banyak di pagi hari asobaha pada pagi itu, ini yani pada pagi itu. Terus pada hari Nuhail. Pada hari Nuhail maksudnya pada hari perang Nuhail. Ya. Pada hari perang Nuhail karena ingin menyerbu terus menerus. Aparnya? gorotan milhaka? Karena ingin menyerbu terus menerus. Ya, betul. Menyerang musuh secara terus menerus, ini panjang berkemajangan. Gorotan milhaha ya, gorotan milhaha bisa diirop sebagai mafuli ajli, bisa juga sebagai hal. Kalau ditakwil menjadi mustak ya, karena syaratnya hal itu kan mustak ya secara umum. Tapi bisa juga eh, apa namanya masdar ditakwil menjadi mustak sebagai hal. Eh intinya Alladuna ya, Alladuna Marfu terus, wa yuqalu fil terasa, 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 yai terasa, 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 faalna wallai faalna. Terus, wa yai Allati wallai. Dan dikatakan pada Allati dan Allai dengan menghapus huruf sehingga engkau mengatakan, ja, ja lah datang padaku orang-orang yang telah melakukan. dan orang-orang yang telah melakukan dan Allah faalna dan boleh juga menetapkan huruf ya sehingga engkau mengatakan itu Allah yang al telah dan Allah jamak dan dan keduanya ada di dalam Al-Quran ya. kita carikan dulu 6 nah, kalau yang di dalam Al-Quran ada yaknya ya, ada yaknya Alai maksudnya ya. Jama Muanas Alati kalau tadi sudah ya. Aladi jamaknya adalah al-ula dan al-ladina al-ladina al, -ladhina. al, -ladhina. al ini jamaknya al-lati dan al-lai al, al, al dan al-lai yeah. Gih, boleh dengan ya, boleh pula dengan dihapus ya. Dan dua-duanya ada di dalam Al-Qur'an yakni maksudnya adalah kata alati al dan allai. Ye. Tetapi ada yang menyebutkan ya sisi balagohnya Karena apa? Tidaklah satu huruf itu kecuali mengandung makna balagoh dalam Al-Qur'an. Kata allai itu di dalam Alquran ya ada tetapi hanya digunakan untuk masalah uh, yang berat begitu katanya karena huruf hamzah lebih berat daripada ya alai ya berat alati lebih ringan ya uh, disebutkan dalam ayat bihar ya wa ma ja'ala aswajakumul la'i tuzohiruna minhunna ummahatikum al-la'i zihar perkara yang berat ya masakoh bagi perempuan ketibakan kan kata al-la'i lebih berat kemudian disebutkan juga dalam masalah uh, tolak ini yani, ya dalam masalah tolak Wallai ya isna minal mahi di min nisa ikum ini retabetum faid salah satu ashuri wallai lam yakid. Ya. You know. Kemudian satu lagi di ayat di hari tadi. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim mahuna ummahatihim in ummahatuhum ilallai waladnahum. Ya. Ilallai waladnahum. Oke, itu diantara sisi balagoh yang mereka sebutkan ya. Yeah. karena Kenapa Allai pada tempat itu saja, ya, tempat-tempat yang berat, bagi perempuan, ya. zihar, dan tolak. Oke, eh, terus mas, Waqad dua Allai bimana yaitu: bima'na Allah, bima al bima yakni untuk muzakkar hmm. Allah, 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 ada allai yang bermakna Allah, zina. Allah zina. فَمَا آبَاؤُنَا بِأَمَنٍ مِنْهُ وَلَيَنَا الَّذِي قَدْ مَحَدُ قَدْ مَحَدُ قَدْ مَحَدُ الْحُجُورِ seorang punya air mengatakan maka tidaklah ayah-ayah kami lebih tapi berjasa lebih berjasa daripada dia pada kami yang mereka telah menyiapkan ya menghamparkan apa? menghamparkan ya menghamparkan pangkuan-pangkuan. Pangkuan-pangkuan. Ya, maksudnya ada telah mendidik mentarbiyah. Fama aba una bi aman na minhu. Aman na isim tafdil sehingga mamnu minasorf ya. Tidaklah ayah-ayah kami, yakni ayah, kakek ataupun ayah paman dan lain-lain. Lebih berjasa darinya bagi kami, yakni terhadap kami. Alai ini adalah E, naat untuk abauna naat untuk apa abauna ya berarti mana Aladzina aladina ya aladina alai maksudnya aladina naat untuk abauna karena diantara isim mausul itu memang fungsinya untuk memberi naat isim ma'rifah ya kan nah, ala antum apa tahu kan uh, saya sudah pernah ya jumlah setelah nakiroh, itu kan sifat ya naat jumlah setelah makrifah itu apa hal ya kan bagaimana kalau kita mau memberi sifat untuk isi makrifah dengan jumlah caranya dengan pakai isi mausul ya paham nah saya ulangi ya jumlah kalimat setelah nakiroh kan sifat jumlah setelah makrifah kalimat setelah ma'rifah itu kan hal ya hal padahal jumlah itu terkadang memiliki makna yang lebih daripada mufrad nah untuk memberi sifat isim ma'rifah dengan jumlah caranya dengan pakai isim mausul ya setelah isim mausul nanti kita pakai jumlah lah jumlah itulah yang menunjukkan ya menjadi sifat untuk isim ma'rifah di sini ma'rifah adalah abauna maka alai ini adalah isim mausul ya sebagai sifatnya, ya, sebagai naatnya. Fama aba'una unabi amana minhu alaina alai kod mahadul hujuroh ya tidaklah ayah ayah kami yang telah mendidik kami itu lebih berjasa bagi kami dibanding dia. Ya. Nah kemudian juga sebaliknya ya sebaliknya apa sebagaimana di halaman yang berikutnya kama kotajiul ula bimakna alai ya. sebagaimana telah ada kata al ula ula tadi secara asal jamak untuk apa jamak apa aladi ya kan ula jamak dari aladi ya kan nah terkadang kata ula itu bermakna lai kata ula bermakna lai saya ulangi ya. Bagian terakhir ini tadi alladzina bermakna alati. Al ya kan? Alladzina digunakan untuk muan eh afan kebalik. Kata alai untuk alladzina. Alai itu jama untuk muanas tapi digunakan untuk mudakar. Ya kan? Bait yang tadi. E, fama abauna bi aman naminhu hu alaina alai alai secara asal kan jama untuk muanas ya tapi digunakan untuk apa aladina al mudakar nah terus ini sama ya mudakar untuk kalau ini ee, kebalikannya mudakar untuk muanas ya ya mudakar untuk muanas kalau ini kama kotajiu al ula bimakna alai sebagaimana terkadang ya datang kata alula dengan makna alai alula untuk mudakar ini tidak ikut ya alula untuk mudakar untuk makna alai yakni muannas ya alula hasilnya adalah untuk mudakar tapi digunakan untuk muannas sebagaimana dalam syair ini cuma di sini ya syairnya tidak disebutkan tidak disarah Ye. karena syair ini tidak mungkin tidak diketahui ya siapa yang mengucapkannya fa'amal ula yaskunna itu bacanya yaskunna ya nonnya di tasdid non niswah adapun mereka yakni para perempuan yaskunna yang tinggal ghawro ghawro ya itu, itu salah dubit itu antum apa mas Alvin? Gauro, ya di sini guro salah kalau guro. Gauro, gauro itu adalah dataran rendah kul aro'ait kul aro'aitum in asbaha ma'ukum gawro ya gawro <coughs> <Gowro>, dataran rendah <tuh> fa'amal ula yaskunna gawro tihamah bukan tuhamah ya tihamah salah lagi itu antum tihamah mas ha? tihamah di sini tuhamah tihamah ya Adapun para wanita yang tinggal di dataran rendah tihamah Fakullu fatatin maka setiap pemudi tatrukul hajela aksoma. Ya. Mer, e, maka setiap pemudi meninggalkan, meninggalkan yakni tidak memakai al -hajla, al hajla itu khol khol yakni gelang kaki ya. aksoma aksoma itu e, hal bimakna mukos samah, yakni pecah pecah yang pecah ya gelang-gelang dalam keadaan pecah, ya. Maka setiap wanita, setiap pemudi meninggalkan gelang kaki dalam keadaan pecah-pecah. Ini -pecah, yani gelang kakinya itu yang pecah. Oke, selesai sampai sini. Mausul muhtas, ya. Mausul yang khusus. Berikutnya adalah mausul mustarok. Mausul mustarok. Jadi mausul itu adalah muhtasun dan mustarok. Kalau muhtas itu khusus. Contoh aladhi al khusus untuk mufrad mudakar alati mufrad muannas aladhani al ini musana mudakar alatani al alatina musana mu'anas. ya itu eh, muhtas yakni ini khusus ya khusus tapi ada juga isim mausul yang mustarok ya mustarok mustarok itu artinya lafat untuk mufrad untuk musana untuk jamak, untuk mudakar, untuk mana sama. Itu namanya mausul mustarok, ya mustarok, mustarok. Maka di sini beliau mengatakan waman wama wa al dan man man mausul mustarok wama ma, ma mausul mustarok juga ini isim ya jadi ma ini menjadi mausul untuk mausul ismi maupun mausul harfi ya kan mausul harfi ya ada ma mausul ismi ada ma ya. Waman wama waal tusawi ma zukir itu sama dengan yang telah disebutkan. Ini untuk sama untuk telah yang disebutkan tadi. Baik itu mudakar, muanas, mufrad, musana, Jamak. Ini mausul mustarok. Man bisa untuk mufrad, mudakar, mudakar mufrad, muanas, musana, mudakar, musana, muanas, Jamak, mudakar, jama, muanas. Ma juga begitu. Al juga begitu. Hmm. Waha kata zu inda toyiin suhir dan demikian juga kata zu ya inda toyiin ya pada orang-orang toy suhir dikenal ya ini dikenal zu yang lebih masyhur bagi toyi zu itu untuk semuanya ya yani mausul mustarok juga Kemudian, bait yang ke-94, perhatikan ini butuh konsentrasi sedikit ya. Bait 94 ini masih berkaitan dengan logat toy, ya, masih terkait dengan logat toy. Wa lati Aidon Ladaihim, Hai dan seperti alati juga bagi mereka atau pada mereka yakni pada logat toye itu kata zatu jadi kata zatu seperti alati tapi ini tidak masyur ya yang masyur pakai zu semua Paham? jadi yang pertama Ibnu Malik menyebutkan Ibnu Malik menyebutkan logat yang masyhur untuk toyi ya eh, mausul mustarok mausul mustarok ya ada man ada ma ada al man ma al kemudian ini seluruh Arab ya untuk litoyi ini mausul mustarok masyur adalah zu zu ini masyur ya ini masyur yang masyur mausul mus, zu uh, ini mustarok untuk semua yang tidak masyur ada perincian paham? ulangi du ini bagi logat toyi adalah mausul mustarok itu yang masyur, ya, yang masyur e, mausul mustarok ya du yang tidak masyur itu ada perincian yaitu ada ta, nanti the tu maksudnya du ini secara mutlak nanti ada juga yang menurut sebagian toyi bukan sebagian arab ya sebagian toyi du nasobnya the jernya di ya Zu ini untuk mudakar muanas semua, tapi ada yang tidak masur muanasnya pakai datu ya datu. Madi bait yang berapa itu sembilan puluh Bakal lati aidon ladaihim datu. Alati ini ndak masur datu. Yang masur du, faham ya? Yang masur tetap pakai du. Tapi ada juga yang pakai datu sebagai ganti dari alati wa mau di alati ya dan pada posisi alati al ya ini yakni jamak muanas ya ada dawatu ya kata dawatu eh ada datu kemudian jamaknya dawatu dawatu jadi kalau muanas mufrad datu jamak dawatu ini kurang masur yang lebih masur tetap pakai zu semua mufrod jama musana mudakar muanas tidak di irob atau di ada pula yang enggak masur dengan irob tapi khusus pembahasan untuk apa toyi saja ya khususnya untuk saja untuk yang mustarok yang jumur arab man ma al sebagaimana di bait yang ke 93 اشار بقولك تساوي ما ذكر الى ان من وما وال والالف والالف واللام تكون بلفظ واحد والالف واللاما برده يعني والالف واللام الى ان والالف تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد 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 والمثنى والمجموع فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قاموا ومن, قام ومن, قام ومن, قام ومن قمنا yeah. وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركبا وما ركبتا وما ركبوا وما ركبنا وجاءني القائم wal qaimatu wal qaimani wal qaimatani wal qaimuna wal qaimatu eh tentu saja di antara syaratnya al itu menjadi mausul kalau dia disambung dengan isim mustak ya kalau disambung dengan isim mustak kalau al baiti ya tidak ya ar rajulu ya bukan apa bukan mausul ya tapi itu al ta'rif ya Bahkan dalam disambung dengan istimewa mustaq pun ada perbedaan Sebagaimana saya yakin insya Allah Tapi jumhur mengatakan itu mausul Mausul ismi ya jadi ada pada al di sini al yang disambung dengan mustaq ada tiga pendapat. Dia dianggap isim mausul menurut jumhur, dianggap huruf mausul menurut sebagian, dan dianggap al ta'rif bukan mausul. Ya, ada tiga sebagainya yang akan datang. Tapi sebenarnya Ibnu Akil itu merinci ya, cuma ya ringkas-ringkas begitu. 6 ya diartikan, Ustaz. Dan mengisyaratkan dengan perkataan disamakan dengan apa yang telah ya, kami sama dengan sama yang, yang dengan yang telah disebutkan ya. Sebutkan e, kepada pada bahwasanya man dan ma dan alif lam e, menjadi lafad satu kata ya ya takunu ya eh, apa ya terjadi itu ya terjadi dengan satu lafat terjadi dengan satu lafat untuk laki-laki maupun perempuan mufrad mufrad mustana ataupun jama Ye. maka kalian katakan oh, telah ya. datang kepadaku orang yang berdiri ya ini untuk mufrad mudakar man koma koma ya terus dan orang wanita yang berdiri. Ya, untuk mufrad muannas. Sama-sama pakai man, mufrad mudakar, mufrad muannas, man. Nah, terus. Dan kedua laki-laki yang berdiri. Ya, untuk mudakar musana, sama pakai man juga, man koma. Terus. Dan kedua perempuan yang berdiri. Ya, untuk musana muannas. Dan kepada mereka laki-laki yang berdiri. Ya, jamak mudakar dan kepada mereka perempuan yang berdiri. Ya, ini jamak muannas. Jadi kata man bisa untuk mufrad, mudakar, musana uh, eh, eh mufrad, musana, jamak, mudakar maupun muannas dengan satu lafat ya. Sehingga disebut mausul mustarok Man. Dan kebanyakan penggunaannya untuk yang alim. Alim maksudnya akil ya, berakal. Kebanyakan penggunaannya ya. nah, lanjut Ustaz mengherankan mengherankanku apa yang telah engkau kendarai apa yang dia kendarai apa yang dia kendarai ya di sini karena memberikan contoh untuk tidak berakal marukiba yakni e, hewan tunggangan ya mengherankanku membuatku takjub yang dia kendarai ma di sini mufrad ya untuk mufrad rukiba nah, terus apa yang dia perempuan kendarai ya yakni misalnya dia adalah onta perempuan marukibat yakni on, onta perempuan onta betina ya onta betina maruk ibad ya kalau nah. tadi misalnya onta jantan atau khimar keledai jantan keledai betina Nah, terus apa yang kedua apa yang kedua laki-laki kendarai eh uh, apa ya apa yang apa mereka oh. ya <laughs> yang di yang dua itu yang dikendarai ya apa yang keduanya itu dikendarai itu ya apa yang keduanya itu dikendarai dan apa yang keduanya kedua betina telah. itu, kedua betina hewan itu betina. Ya, terus dan apa yang apa jantan ya? Ya, para jantan, jantan, jantan itu jantan kendari yeah. dan yang para, para betina, betina. dikendarai. Ya, cuma di sini kibu ini ada semacam koreksi ya. Karena wawu biasanya untuk berakal saja ya kan. Marukibu ini kan pakai wawu padahal ini contoh untuk kalau mencontohkan untuk tidak berakal ada koreksi karena wawu itu untuk yang berakal kalau non bisa untuk berakal dan tidak berakal eh wawu itu yang ma, berikutnya yang al ya, tafadil telah datang kepadaku orang yang berdiri ya ini satu mudakar, nah, mudakar mufrat terus kemudian yang dan perempuan, seorang perempuan, dan seorang, perempuan dan seorang perempuan yang berdiri ya mufrat mu'anas terus dan dua orang laki-laki yang berdiri e. dan dua orang perempuan yang berdiri e. dan banyak laki-laki yang berdiri e. dan banyak perempuan yang berdiri e. jadi al di situ bisa bermana aladi ya. ja ani seani ja alkoimu seanilkoimu ja telah datang kepadaku laki-laki seorang laki-laki yang berdiri itu jadi al di sini bisa diganti dengan al aldei misalnya yakumu sama telah datang kepadaku yang berdiri alkoimu ya diantara apa syahidnya atau contohnya mereka berikan contoh misalnya kod aflaha kod aflahal Mutaki robbahu kod aflaha kok pakai kof ya kofnya yang di sini kod aflahal mutaki robbahu mereka diantara me, di antara dalil jumhur ya ini hanya contoh saja ya harus saya di antara mereka katakan al ini adalah isim mausul yaitu kembalinya hu ini hu kembali kepada mana kembali kepada al nah ini berdalil seperti itu telah beruntung orang yang bertakwa kepada robnya nah hu ini kembali kemana kembali kepada al sehingga mereka mengatakan itu adalah eh uh, isim mausul dan tidak mungkin domir itu kembali ke huruf domir kembali ke isim ya domir kembali ke isim maka al ini dianggap isim mausul ya al tapi syaratnya itu tadi al bersambung dengan isim mustaq ya isim fa'il isim maf'ul misalnya nah, itu pendapat jumhur ya pendapat jumhur kurang lebih seperti itu ya ini diantara sahidnya kita bisa mengatakan kode aflahal muttaqi robahu telah beruntung orang yang bertakwa kepada robnya hu kembali ke al sehingga al yang adalah isim isim ya isim jadi isim mausul di sambung cuma mereka mengatakan juga Robnya bukan pada al tapi kepada isim yang nyambung dengannya ya kan ikrobnya Robnya al kan nggak mungkin Robnya nggak mungkin nampak ya yang ke yang nyambung dengan al itu nah. Oke lanjut Ustaz. wa aksaru wa malu, ma tastamilu ma fi ma tustamalu malu, saja berarti gih. Wa setak ma tustamalu tak ma fi malu, aqil. Wa qad tustamalu fil waktu wa tak malu, maka waktu setak malu, maka waktu setak malu, maka waktu setak malu, maka waktu setak wa, wa, wa maka Yusabihu Yusab dan banyak sekali dan ma, Afan, kebanyakan digunakan dan kebanyakan dipakai ma pada yang tidak berakal hmm. dan terkadang dipakai untuk yang berakal ya kebanyakan ma untuk tidak berakal terkadang untuk berakal dan itu ada dalam Al-Qur'an ya ma untuk tidak berakal nah terus di antaranya firman Allah tabaraka wa taala dan hendaknya engkau nikahi maka nikahilah ma, maka nikahilah Uh, yang kalian ya senangi yang, yang, lebih, yang kalian yang senangi yang lebih baik ya ya yang, baik. yang lebih baik bagimu dari wanita dua tiga dan empat ya di sini Anissa an jelas berakal ya tapi pakai ma fangkihu ma tobalakum minan nisai masna wasulasa padahal nisa berakal ya tapi pakai ma Walaupun di sana tentu ada sisi balagohnya mengapa pakai ma, kenapa enggak pakai man, ya. Tapi itu urusan lain. pelajaran aku enggak, enggak membahas masalah balagohnya. Uh, tapi boleh, menurut Arab boleh, ya. Tapi itu uh, sedikit, ya. Terkadang. Oke. Okay. Sebaliknya juga uh, ma, eh ya betul ya, ma untuk uh, alim, ya. Oke. Okay. Fadl. Dan perkataan mereka? dan perkataan mereka maha suci apa yang maha suci yang maha suci yang apa telah di, menundukkan telah menundukkan kepada kami apa gendarak-gendaraknya lah masah harakuna lanang gitu, betul maha suci yang telah menundukkan e, kalian bagi kami ya makanya tadi kita katakan sebagian tapi ini sebenarnya bukan koreksi ya hanya istilah ya Terkadang ikrob nahwu atau istilah nahwu itu kalau kaitannya dengan hak Allah Ta'ala sebagian ulama itu menggunakan adab ya, menggunakan adab kita misalnya mengatakan ma untuk goiru akil ya tapi apa tidak dikatakan bagi Allah itu al-akil bagi Allah dikatakan al-alim ya, al-alim makanya sebagian mengatakan li-alim dan goiru alim ya, ini untuk alim ya Al alim Oke, eh, artikelnya di sini ada sedikit ya pembahasan tentang masalah adab penggunaan ilmu nahu kaitannya dengan hak Allah. Misalnya fiil amr, ihdi ya, fiil amr ya. Tapi kalau bagaimana dengan doa kepada Allah? Apakah fiil amr ya, amr kepada Allah kan nggak nggak sopan itu ya. Misalnya dikatakan fiil tolap misalnya, contoh ya, maful bi misalnya, ya, maful kurang sopan secara lugo, secara apa? makna. Tapi itu istilah nahwu ya tidak bisa disalahkan. manis mansubun ala ta'zim misalnya. Ye Dan terakhir ma suci. Ma suci yang petir bertasbih dan juga memujinya. Mengucap, memujinya. Ye, itu ya. Jadi ma kebanyakan untuk goiru akil tapi bisa digunakan untuk akil terkadang. Oke, gantian Mas Bayu. Waman bil aksi. Waman bil aksi fak faruma tusta milu. Tusta malu. Tusta malu fil akili fakot tuta. Tusta malu. Tustak malu fi goirihi kakaulihi qa taala wamin hum yamshi ala arba ayah ma yasha. Waminhu kaulu wa minhu qawlu uh, syairi uh, bakaitu ala sir bil qata id maror nabi fakultu wa misli bil bukai jedi, jadiru uh, terus dan, terus lanjut. terus syahidnya belum dapat ya syahidnya asir bel kotong asir bel koto hal mayu'iru janahahu la'alli ila man kod hu, haw, Hawaitu hau hawi, hawi hawi uh, hawi apiru ya yeah. hawi dan hawa beda ya yeah. hawi ya hawi ya yahwa atau yahwi ya yeah? Yahwa, Hawiyah Yahwa, oh, Allah Alam. Uh, dan Hawa, Hawa Yahwi. Hawa Yahwi Bimana sakoto, wan najmi ida Hawa, Hawa. Hawa. Kalau Hawi ya Yahwa bimana akhaba mencintai, ya mencintai. Iyat tabiu na iladzona wama tahwal anfusu ya ana jatuh yahwi wa may yusyrik billahi fa kaannahu kharra minas samai fatakhtafuhu at au tahwi bihirihu fi makanin sahiq tahwi jatuh hawa yahwi jatuh hawiya yahwa cinta ya jatuh cinta cinta hawa yahwi sakotol jatuh wan najmi ida hawa ya Hawiya Yahwa cinta atau condong cenderung ya. Di sini Hawi, Hawi itu ya, Hawi itu. Nah. Oke, eh, lanjut Mas. Eh, betul ya. Diartikan berarti dulu. Dan sebaliknya. Dan man sebaliknya. Dan man sebaliknya. Ya, man penggunaannya kebanyak eh lanjut ya. Maka kebanyakan? Maka kebanyakan digunakan kepada yang berakal. Ye. Dan terkadang digunakan kepada yang selainnya. Ya, tidak yang selain berakal. Man, terus? Seperti perkataan Allah Taala dan dari mereka. Ya, diantara mereka ada yang, yang berjalan, berjalan. Ada, ada yang. Man diartikan yang saja. isi mausul diartikan yang. Ya. yang. Yang berjalan, berjalan uh, di, atas, di empat. atas empat. Ya, tidak mungkin manusia berjalan di atas empat ya. Tapi hewan ya, ya hewan, kakinya kan empat, jalan di atas empat. Uh, kalau manusia kan enggak, ya. Makam man di sini untuk tidak berakal, karena berjalan di atas empat kaki itu hewan, manusia enggak. Terus? Allah menciptakan sesuai keinginan. Hmm? Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Okay. Dan diantaranya? Dan diantaranya perkataan penyair, Ye. aku menangis atas kumpulan. Ya, atas kumpulan ya, atas maksudnya pada saat melihat ya. Atas kumpulan burung-burung meliwis. Burung-burung. Burung-lwis burung kota jamak dari kota tuh, ya. koto tuh meliwis. Ketika mereka melewatiku. Ketika mereka melewatiku. hmm. fakul tuh? aku mengatakan dan seperti ku Dengan pantas tani, untuk menangis. Dan sepertiku pantaskah menangis? Pantas untuk menangis. Sepertiku pantas untuk menangis. Ya, wa misli, wa misli dan sepertiku yakni aku bil buka jadiru. Ya. Untuk menangis itu pantas ya. Terus asir balkoto koto. Wahai ya. Wahai apa? Wahai rombongan meliwis itu. Ya, burung, burung. Apakah yang Apakah ada yang mau meminjamkan? Apakah yang mau meminjamkan janah apa? Sayap. Apakah ada yang mau meminjamkan sayapnya? Di sini pakai man, padahal itu burung ya kan? Burung tidak berakal. Sama begitu juga pakai a. A huruf nida panggilan. Tidak berakal antum panggil ya enggak akan paham ya. Pakai a padahal a ya. A untuk panggilan. A. Wahai, a itu panggilan untuk dekat. Asir belkoto Helman Yuiru jana kahu, ya. wahai rombongan meliwis. Apakah ada yang mau meminjamkan sayapnya? Oke, terus. Semoga aku hmm, ke kepada ke yang aku cintai yang aku cintai bisa terbang. bisa terbang. Ya, atiru terbang. Barangkali aku bisa terbang kepada orang yang telah yang aku cintai. Ya. Hawi ya, bukan Hawa. Kalau hawa itu artinya aku jatuh, <laughs> habi. Ye itu penggunaan ma dan man, ya mus, mausul mustarok dan mausul muktas lebih khusus daripada mausul mustarok, ya mausul mustarok itu walaupun sama-sama mausul tapi tingkatan beda-beda, kemakrifahannya beda-beda, ya sama-sama domir tingkat kemakrifahannya juga beda-beda. Ye lanjut mas. Ha, wa amal alifu wa amal alifu wal lamu fatakunu li aqili lil aqili lil aqili wa li ghairihi nahwu jaani al qau al qaimu wal marqubu ya yang pertama isim fa'il yang kedua isim maf'ul al qaimi uh, al qaimu isim fa'il al marqubu isim maf'ul ya wa ikhtilafu wa ikhtilafa fiha waktu lifa fiha yeah. fadhhabu fadhhaba kaumu ila kaumun fadhhaba kaumun ila anha ismu ismun ismu mausulun wahwa wahwa so wahu so so ya diartikan dulu mas dan ada pun alif dan, dan lam, lam. Lah, maka menjadi maka dia untuk berakal maka dia untuk berakal dan, dan untuk selain berakal. Ya, jadi alif lam bisa mausul untuk berakal maupun tidak berakal ya. Terus. Hmm. Contoh. Contoh telah datang kepadaku orang yang berdiri dan yang ditunggangi. Yang ditunggangi. Yang ditunggangi maksudnya tidak berakal hewan ya. Alqaimi ini berakal. Ini beliau memberikan contoh dua sekaligus ya. Alqaimi isim fa'il, almarqubu isim maf'ul. Dua-duanya isim mustaq ya karena syaratnya disambung dengan isim mustaq kalau disambung dengan isim jenis ya tidak jadi isim mausul nanti alnya ya dan diperselisihkan dan dan diperselisihkan padanya ya ini yani pada al ini apakah dia isim mausul atau huruf mausul atau bahkan huruf takrif saja terus maka kaum pergi <laughs> berpendapat dapat berpendapat maka suatu kaum berpendapat maka suatu kaum berpendapat pada bahwasanya isim mausul. bahwasanya ia adalah isim mausul, yakni al itu adalah isim mausul, dan ini benar. Dan, dan ini benar, asohi, ini yang benar ya, as alif lam mausul juga, dan inilah yang benar. Jadi, ini yang benar, terus wakila, an innaha wakila, innaha harfun mausulun, wakila, Ye. innaha harfun tak rifin, harfun ta Laisat min mau minal mau minal fi ya diartikan diartikan dulu biar jelas dulu dan dikatakan sungguhnya ya huruf mausul ya huruf mausul sebagai menangnya lalu ya huruf mausul seperti pendapat pertama isi mausul dan itulah yang benar menurut Ibnu Akil terus dan dikatakan bahwasanya dia huruf takrif ta dan tidaklah dan tidaklah dian, eh, termasuk, termasuk termasuk mausul mausul sedikit pun ya dan tidaklah termasuk dari mausul sedikit pun maksudnya walaisat minal mausul Liatifisain fisain itu masih nyambung dengan harfu takrif ya jadi ada tiga pendapat pertama al di sini adalah isim mausul pendapat kedua al adalah huruf mausul dan yang ketiga al di sini adalah huruf takrif tidak termasuk mausul sedikit pun. Hmm. Nah, terus wa amman wa amman wa ma ghairul masdariyatu ghairul masdariyati masdariyati fasmani ittifaqon uh, ittifaqon 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 nggih wa amma ma Al-Masdariyati Al-Masdariyatu Al-Mas uh, wa amma al fal fasahihu hu harfun uh, wa dhahabal akhfasu wa dhahabal akhfasu ila anha ismun, ismun. Yeah, ini ya ini khulasah ya artinya ringkasan karena memang Sarah Ibnu Akil tergolong ringkas. Adapun man dan ma yang bukan masdariah, ghairul masdariah ini kembali ke ma ya. Man dan ma yang bukan masdariah, tahu ya ma masdariah. Ma masdariah sebagaimana yang lalu huruf mausul ya. E, misalnya ajib tu mimma dorobta zaidan ya. azib tu min dorbika zaidan. Man dan ma yang bukan masdariah maka itu adalah isim menurut kesepakatan duanya adalah isim ma ya isim, ma mausul ma mausulah yang bukan masdar, masdariah wa amma ma al-masdariah adapun ma masdariah maka yang sahih itu adalah huruf sama-sama mausul, -sama huruf mausul, isim mausul ma yang masdariah adalah huruf dan al-akfas berpendapat kepada bahwasanya dia adalah isim walaupun ma masdariah menurut akfas adalah isim Hey. Termasuk perbedaan yang paling enak itu perbedaan nahu, ya. Antum nggak akan dikafirkan kalau beda nahu saja. nggak akan dianggap bid'ah. Tapi kalau beda masalah akidah bisa dianggap ah. bid'ah. Ya beda masalah nahwu antum enggak akan di, dikatakan mubtadi atau uh, kalau beda masalah fikih bisa dianggap salah. Kalau bisa beda masalah kiroah malah lebih selamat lagi. Wah ini ada apa namanya? eh uh, tambahan ilmu bahkan ya. Nah, ikrok Mas Aris ya. Walu gatu tayyin <tuh> ya, istiqmalu zu mausulatan wa takunu lil akili. Iya, mausulatan artinya ya. Nggih. Wa takunu wa takunu lil akili walighairihi. Wa takunu wa syarru lugatihim fiha. Anaha Anaha Takunu bilafzin wahidin Lil mudakari wal mu'annasi mufradan Wa mus, musan Wa musanan Musanan wa majbu'an Fatakulu ja'ani zuqoma Wa zuqomat Wa zuqoma Wa zuqomata Wa zuqomu Wa zuqumna yeah. Dan logat toyik Menggunakan kata zu Sebagai mausulah dan dia untuk berakal dan untuk selain berakal dan yang paling masyur logat-logat mereka di dalamnya dalamnya ini dalam kata zu ya bahwa ya bawa ia, bawa ia e, dengan lafat yang satu untuk mudakar untuk muanas sebagai dalam keadaan mufrad dan musana dan jamak yeah. maka engkau mengatakan telah datang kepadaku orang yang berdiri ya yeah, seorang laki-laki yang berdiri dan telah dan seorang perempuan seorang perempuan yang berdiri dan dua orang dua orang laki-laki yang berdiri dan dua orang perempuan yang berdiri dan mereka para para laki-laki yang berdiri dan para perempuan yang berdiri ya paham ya ini yang masyur pakai zu untuk semua yang masyur dari logo toyi pakai zu untuk semua mudakar muanas e, mufrad musana jama ya kemudian yang tidak masyur lanjut wa minhum man yakulu fil mufrati fil mufatil mu'annasi ja'ani zatu qamat wa fi jam'il mu'annasi ja'ani zawatu kumna wa huwal musyaru ilaihi biqawli wa kalatai aidon al baita. ya yeah. dan diantara mereka ada yang mengatakan untuk mufrat mu'anas telah datang kepadaku seorang wanita seorang wanita dan ya yang berdiri ini pakai zatu wa minhum ya minhum yakni ee, min toye diantara orang toye pakai zatu untuk mufrad mu'anas, tapi yang masur dari toye semua pakai du ya terus dan di dalam jamak mu'anas telah datang kepadaku para perempuan yang dat yang berdiri ya zawatu ya zawatu tapi yang lebih masur pakai du terus dan dia disyaratkan dan itulah yang ditunjukkan dan itulah yang ditunjukkan uh, dengan ucapan beliau dan seperti alati juga sampai akhir bait sampai akhir bait ya terus wa minhum man yusaniha wa yajma'uha fa yaqulu zawah wa zawu fil rafi wa zawai wa zawi nasbi wal fil wan wa fi nasbi wazawatu fil Jamai wa hiya mabniyatun 'ala dhommi 'ala dhommi wa haka syaikhu ba'utini ba'utini hmm nuhasi ibnu kan ibnu ibnu nuhasi atau nahasi wallahu alam anna iraba ka irabi jam'il muannatsis salimi dan di antara mereka ada yang memusanakannya dan menjamakannya. Ya, yang utama adalah du. Ada yang memusanakannya menjamaknya. Terus, maka e, dia mengatakan kata zawah dan kata zawu untuk rofa. Ya, zawah untuk musana, zawu untuk rofa. yakni mudakar. Terus, dan zawai dan zawi untuk nasab dan jer. Ya, zawai untuk uh, apa? musana zawi untuk jamak ya, terus dan zawata untuk rofa dan zawatai untuk jar dan nasab ya pada mu'annas dan zawatu untuk jamak e, yaitu dia mabni di atas doma zawatu yakni ini sebagian ya sebagian tay zawatu untuk jamak mabni atas doma mabni yakni baik rofa nasab jar pakai zawatu ada lagi terus dan telah menghikayatkan Syekh Ba'udin bin Nuhas bahwasanya irabnya seperti irab jamak muana salim. Ye, jamak muana salim berarti rofa dengan duma nasab dan sirnya dengan fathah. Oke, gantian Mas Frendi. Adi <tuh> mah baca. ya, eh, Mas Frendi. Wal asharu. Wal du fi hadihi a'nil mausulata antakuna antakuna mabniyatan hmm. Yuk an wa minhum man yu'ribuha bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jaron wa yakulu ja'ani dhu koma wa ru'aitu dha koma wa marartu bidhi koma fatakunu Misalnya si Fataku nu, Fataku nu misalnya Fata si dimana sahibin. Iya. Ya. Dan yang paling masuk untuk Zu ini ak, ya. Dan paling masuk pada Zu ini. Pada Zu ini, yakni al-mausalah. Ya, yakni yang ku aku maksud yang Zu yang mausalah ya adalah adalah bahasanya ya adalah mabni ya yang paling masyur zu mausulah yakni lugotoyi adalah mabni ya mabni ya zu terus dan mereka ada yang mengirapnya dengan wawu dalam keadaan rofa dan alif dengan alif dalam keadaan nasob dan hmm. dengan ya dalam keadaan jen hmm. maka ia berkata telah datang kepadaku orang yang berdiri aku melihat orang yang berdiri dan aku melewati orang yang berdiri ya zu da di, ya rofa nasob maka ia maka ia seperti di di makna sahib ya maka ia ya, seperti di yang bermakna sahib wakot ruwiya dan diriwayatkan ya perkataannya perkataan penyair Fa'imma kiramun musiruna laqituhum Fahasbi mindi indahum ma Adapun wakot ruwiyakot di sini menunjukkan taklil ya. Yang masyur riwayat ini adalah mindu tetap du ya. Fahasbi mindu indahum yang masyur gitu riwayat. Tapi ada juga riwayat dengan di. Maka bisa jadi orang-orang mulia yang mereka kaya, aku menemui mereka romun orang-orang dermawan ya atau mulia musiruna yang kaya mereka kaya laki tuhum aku menemui mereka aku menjumpai mereka fahasbi maka cukup bagiku min di indahum ya di di sini diriwayatkan dengan di yang masur tetap du riwayat du. maka cukup mencukupiku dari yang ada pada mereka ya maka apa yang mencukupiku ya maka Nah, beliau mengatakan selanjutnya bil ya'i alal i'rab diriwayatkan dengan ya sesuai i'rab wa bil wawi dan diriwayatkan dengan wawu ini tetap zu alal bina dalam keadaan mabni ya. Eh hey, Mas Adika ikro. Wa amma zatu fal fasihu fiha antakuna taquna mabniatan 'ala raf'an wa nasban wa jarron mislu zawatu wa minhum

Uh, dalam keadaan mabeni di atas domah dalam rofa dan nasab dan jar hmm. contoh zawatu dan di antara mereka ada yang mengikrabnya dengan ikrab uh, dengan kata, kata muslimatin ya yakni jamak muannas ya rofaknya dengan domah nasab dan jarnya dengan kasroh ya terus Rokoknya dengan domah, dan nasobnya dan majarnya dengan kasroh. Iya, dia merofakannya dengan domah, dan menasobannya, dan mencernya dengan kasroh. Dengan kasroh, ya, bukan dengan fatkah. Kayaknya tadi saya salah ngomong fatkah, ya. Ye, jernya dengan kasroh, e, nasobnya dengan kasroh. Oke, insya kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Tadi ada apa? Sudah kita pelajari mausul muhtas, yakni khusus, dan mausul mustarok kemudian terakhir adalah perincian tentang logo toy yang pakai do mausul ya mausul uh, dan ada pula hal-hal uh, yang berkaitan dengan itu seperti tasdidnya nun dan juga penggunaan uh, mudakar untuk muanas muanas untuk mudakar akil untuk ghairu akil dan sebaliknya Wallahu taala alam sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika